Allah sallallahu rahimahullah ta'ala wa ala wa lakrafi rahsyidari amin. Wal ikhtilatu bina sina fi jum'ihim wa jama'atin aw na'iza lika udila. Dan bergaul dengan manusia pada solat Jumat mereka dan solat jama'ah atas umpama itu adalah lebih utama, itu diutamakan. Hadza liman bil urfi yaqdiru ya'muru wa anil manakiri qad naha mutahammila. Ini bagi orang yang bil urfi dengan kebaikan yakdiru dia mampu yakmuru memerintahkan wa anil manakiri dan bagi segala kemunkaran qodnaha pegangin dan dari segala kemunkaran qodnaha dia sungguh bisa melarang mutahammila lagi sanggup menanggungnya. Sabron ala kullil adza la yaglibu fi zannihi isyanuhu bimahafila. Dengan sabar, ya, kalau keadaannya sabar atas setiap gangguan, setiap penderitaan, boleh juga begitu, sabar setiap gangguan. Penderitaan la yaglibu fi zannihi isyanuhu bimahafila yang tidak terkalahkan pada sangkaannya oleh maksiatnya bimahafila di tempat berkumpulnya orang-orang. Qala al-Ghazali berkata Imam Ghazali wa fawaidul mukhalatati sab'un faedah-faedah bergaul ada 7. Jadi bergaul boleh. Ya, kemarin kan dibilangin ya uzlah. Jadi nyuruh supaya jangan bergaul. Ini di sini faedah bergaul. Maksudnya apa? Jadi kalau kita ya pengen bergaul, maka pilih-pilih orangnya. Orang yang bisa membangun kita untuk dekat sama Allah, nah itu bergaul. Deketin dia. Orang yang bisa kita rajin deketin. Tapi kalau orang yang bisa membawa kita kepada kemaksiatan, jauhin. Membawa kita kepada malas, jauhin. Membawa kita kepada lalai, jauhin. Apalagi maksiat. Jangan dekat-dekat. Omongan yang enggak bisa masuk ke hati kita, jauhin. Jadi pilih-pilih teman, jangan sembarang teman. Al-ula yang pertama, faedah bergaul, at-ta'limu wa ta'alumu. Mengajar dan belajar. Ya, ini mengajar mesti bergaul. Belajar mesti bergaul. Kalau enggak bergaul enggak bisa. Wa umma dan keduanya mengajar dan belajar afdalul ibadati fid dunya. Ibadah paling afdal di dunia. Jadi belajar ngajar belajar ibadah paling afdal. Ini kata Imam Ghazali. Ngajar, belajar, ngaji, ngajarin ngaji, dan belajar ngaji, ibadah paling abdul di dunia. InsyaAllah. Wala yatasawwaru dzalika illa bil mukhalatati. Tidak tergambar demikian itu. Ngajarin dan belajar. Ya,
ngajarin ngaji dan ngaji enggak bisa kegambar kecuali dengan bergaul. As-saniyatu, yang kedua, an-naf'u lin-nasi bimali au bibadani, bermanfaat bagi orang dengan hartanya atau dengan badannya, memberikan manfaat kepada orang dengan hartanya atau badannya. Wal intifa'u bin-nasi, dan mengambil manfaat dengan orang, bil kasbi, dengan usaha, wal mu'amalah, tidak mu'amalah. Ya, kita bisa ambil manfaat sama orang. Dia kerja sama kita, ya, dia bantuin kita, itu kan mesti bergaul. Asal satu, yang ketiga, at-ta'dibu bi'ai yurawwidu ghairahu wa huwa halu syekhi sufyati. Yang ketiga, at-ta'dibu, ya, membimbing, ya, kita artikan membimbing, mengadabkan, membimbing. Bi ayyu rawwida ghairahu, dengan bahwa ia melatih akan orang lain, ya, dia melatih orang lain, yaitu muridnya. Muridnya dilatih, ya, dengan ibadah. Wa huwa halu syekh sufiyati, itu keadaan syekh sufi begitu. Wa ta'addub, dan beradab. Bi ayyartadha bi muqasatin nasi, dengan bahwa ia, ya, berlatih dengan ya, mengukur kepada orang-orang, ya, melihat orang, dilatih dirinya. Wabil mujahadati fi ta'ammul adza'u, dan dengan berjihad melawan nafsu di dalam ta'ammunil adzahum, tambah daripada gangguan mereka. Tabah, kalau bergaul memang begitu, harus tabah, dihina, dicela, direndahkan, dicemen-cemenin, jangan marah. Ada macam cemen anak kemarin sore, ada mau sunat aja gua gotong, nggak usah marah, biarin aja, kita dikecilin sama orang. Ada mah ilmunya sedikit, banyakkan si ano. Jadi memang nyantarnya di mana? Nah, kita nggak usah marah kalau ada orang kayak begitu. Jadikan itu suatu motivasi buat kita untuk bangkit dan bangkit kemudian bangkit. Nggak usah marah. Ada mah ilmunya nggak banyak. Nggak usah marah. Alhamdulillah ya Allah. Ini motivasi kita untuk menjadi orang yang hebat. Kasron li nafsi, karena untuk memecahkan bagi nafsu, untuk mencahi nafsu, kita menahan gangguan mereka. Nafsu kita apa? Mau membalas, diganggu mau membalas, tapi kita tahan. Wa qahran li syahwati, dan untuk menundukkan syahwatnya, memaksa, memaksa bagi syahwat, menundukkan syahwat, memecahkan nafsu, menundukkan syahwat. Syahwat tadinya pengen ini, kita tundukin jadi kagak mau. Syahwat pengennya jalan-jalan, syahwat pengennya ini tidur, syahwat pengen tidur aja. Lalu kita ngaji, lawan, lawan, lawan. Tuh, kalau teman yang baik itu bantuin kita, ayo kita ngaji, jangan malas-malas. Ar-rabi'u, yang keempat, al-istiqnasu wal-i'inasu. Istiqnas, senang. Ya, senang. Dia senang, ya, senang. Senang beramah tamah, ya, katakanlah begitu.
wal inas, menyenangkan orang lain, menyenangkan orang. Jadi ada istinas, ada inas. Senang beramah tamah. Ya kalau kita bergaul sama orang kan begitu. Senang beramah tamah dan menyenangkan orang lain. Wa huwa, dia itu adalah gorodu man yahdurul walaima. Dia adalah tujuan orang yang hadir kepada walimah. Pesta, resepsi. Dia datang untuk apa? Ya, menyenangkan orang. Ya. Beramah tamah. Ya, istiqnas ya. Begitu. Ya. Menuntut senang. Istiqnas menuntut senang. Itu yang undang. Inas yang diundang, menyenangkan orang. Sesungguhnya dua-duanya saling, saling menyenangkan, ya, saling menyenangkan. Yang ngundang, nyenengin, sediain makanan, ya. Sediain makanan. Kalau kondangan kan begitu, sediain makanan. Apa aja ada tuh, es, es doger, es cincau, macam-macam es. Ini ada ketoprak. Ya, ada somai, sediain semua orang. Ya, walaupun tantar, ya, walaupun habis itu bingung dia. Habis ngawinin utang mulu. Itu menyenangkan orang. Itu istinas, menuntut senang. Pengen disenangi. Nah, inas menyenangkan orang. Ini orang yang datang. Nggak enak dari undang, menyenangin orang, kesianan, kesianan. Inas. Ya. Ada orang namanya Bang Inas. Ya. Menyenangkan orang. Tapi yang baik, menyenangkan orang, tapi yang baik. Menghibur orang, yang baik, yang diridhoi oleh agama. Bukan menyenangkan orang. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya, min zalik. Jadi pelacur, menyenangin orang. Kenapa kamu jadi pelacur? Menyenangin orang. Al-inas, waduh. Ah, ini enggak boleh. Haram, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nah, kalau emaknya kayak begitu, babanya kayak begitu, anaknya germo. Jadi kita berusaha untuk menjadi baik, biar anak kita nanti baik. Berusaha jadi soleh, insya Allah anak kita jadi soleh. Wahwa, nah ini al istiqnas, ya. Senang, ya, menuntut senang dan menyenangkan orang, ya. Beramah tamah, ya. Al-istinas juga bisa kita artikan begitu. Itu adalah gorodu, tujuan man yahdurul walaimah, orang yang hadir di resepsi, ya. Walimah, walimatul arus, ya. Walimatul khitan, makanan diundangnya. Wada'awat, dan segala undangan-undangan. Wa mawdi'al mu'asyarati, dan tempat-tempat bergaul. Wahada qad yustahabu, dan ini kadang disunatkan. Idza kana al-ghadu minhu tarwi al-qalbi, apabila ada tujuan daripadanya itu adalah, ya, menyenangkan hati. Litahyiji dawa'in nasyati fil ibadati, untuk, ya, merangsang, ya, atau menggerakkan ajakan-ajakan tangkas di dalam ibadah. Wa istahabu aidan, dan disunatkan juga. Idza kana amru, idza kana li amri dini, apabila ada itu untuk urusan agama. Iya. Urusan agama apa? Maulid Nabi. Kita adakan maulid Nabi untuk apa? Merangsang, kan bergaul tuh. Merangsang biar apa? Biar, ya, merangsang biar banyak, ya, biar semangat.
wa dzalika fi man yastanisu bi musyahadati awali, dan demikian itu pada orang yang menjadi senang, ya. Demikian itu tuh bergaul begitu disunatkan pada orang yang menjadi senang dengan sebab menyaksikan bi musyahadati awali, keadaan dia, hal-hal dia, wa aqwali dan ucapan dia fid din, dalam agama. Jadi kalau dia hadir, orang lihat senang, bisa menarik hati orang lain yang melihatnya. Itu kal unsi, seperti senang bil masyayikhi, dengan para syekh, al mulazimina li simati taqwa, yang melazimkan selalu bagi tanda taqwa. Jadi syekh yang selalu dia melazimkan tanda taqwa terus. Jadi al mulazimina li simati taqwa, ini syekh yang mulazimina simati taqwa, dia bagus tuh bergaul biar orang lihat kepadanya. Masya Allah, enggak ada orang dia takwa, banyak orang dia takwa. Nah, dia ketika dia bergaul kepada banyak orang, ini banyak manfaat buat orang lain. Pakai sorban karena Allah, pakai imamah karena Allah, pakai baju yang agamis karena Allah. Dan dia bukan tempat orang banyak doang dia takwa, takwanya juga di keheningan. Tempat enggak ada orang dia tetap takwa. Masya Allah. Tawadu. Walaupun tidak sunyi dari hinaan. Jangan kita, Nabi aja banyak yang hina. Enggak tanggung-tanggung pamannya Abu Lahab. Kurang apa tuh jahatnya Abu Lahab sama Nabi. Ya, kurang apa jahatnya Abu Lahab sama Nabi. Jahatnya Abu Lahab sama Nabi. Ya, sampai-sampai ditaruh di dalam surat Tabat. Berarti apa? Kejemnya, jeleknya, buruknya Abu Lahab kepada Nabi. Masya Allah, ini bil masyaikhi al mulazimina li simati taqwa. Nah, kita hendaknya begini nih. Senantiasa kita melazimkan li simati taqwa. Baik di banyak orang maupun di enggak ada orang. Kita melazimin dengan tanda-tanda taqwa. Pakaian kita, perbuatan kita, perkataan kita, al mulazimina Lisimati taqwa. Al-mulazimina lisimati taqwa, atau al-mulazimuna kalau ropa. Jadi senantiasa kita kayak begitu berusaha melazimkan bagi tanda taqwa. Orang yang melazimkan bagi tanda taqwa, maka dia disunahkan bergaul. Biar apa? Biar orang ngelihat dia senang, bisa mencontoh. Orang ngelihat dia senang, bisa mencontoh. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat.